Ayu Ting Ting ukur baju disebut calon pengantin. Ayah Rozak, anak ayah mah cantik, bodinya bagus. Kisah cinta berdangdut Ayu Ting Ting memang kerap kali menjadi sorotan media dan netizen. Kali ini gara-gara video Ayu sedang berada di sebuah butik dan ukur baju, ia dirumorkan segera menikah. Apalagi yang merekam Ayu sedang fitting baju sempat bilang kalau penyanyi Sambalado itu adalah calon pengantin. Di sebuah video yang disebut berasal dari TikTok milik Adi Rustana, tampak Ayu tengah berdiri di depan beberapa baju kebaya. Di depannya tampak seorang pria membawa tali ukur. Pria yang merekam momen ini sempat nyeletuk, calon pengantin. Ayu pun dengan malu-malu bilang amin ketika mendengar sebutan tersebut. Sorot kamera kemudian pindah fokus kepada Abdul Rozak, ayah Ayu Ting Ting yang mendampingi sang putri. Yang merekam video kemudian mengatakan ucapan pujian ayah Rozak buat Ayu Ting Ting yang sempat viral beberapa waktu lalu. Bukannya marah, ayah Rozak malah ikut mengatakan ulang ucapannya yang viral itu. Anak ayah mah cantik, bodinya bagus. Setelah itu, ayah Rozak tampak tertawa gembira. Semua orang yang ada di situ juga ikut terbahak-bahak mendengarnya. Gara video ini, banyak yang mendoakan agar Ayu benar-benar segera jadi pengantin.